Soalan seterusnya. Ternakan makan merosak pagar kebun. Minta ganti rugi tapi tuan lembu buat bodoh je. Bolehkah saya tangkap dan jual lembu itu untuk kos repair pagar dan kerugian saya? Baik. Dia kalau main kapung-kapung gitulah. Ha. Di soalan kapung biasa lembu lah. Jarang soalan kalau pergi Pelda masalah curi skateboard tu bayar tu. Tu biasa bandar soalan. Eh, kalau Pelda lembu lah, curi sawit. Dengar baik-baik. Dalam fiqh Islam wajib tuan hayawan membayar ganti rugi jika harta itu dirosakkan oleh hayawannya. Okey? Lembu kita buat rosak kebun orang. Contoh rosaknya nilainya RM100. Lembu tak wajib bayar. Kerana lembu bodoh. Allah tak bagi dia akal. Okey? Yang wajib bayar tuan lembu. Berapa kos? RM100. Tuan lembu wajib bayar RM100. Jika dia ada duit dan tidak mau bayar, berdosa. Tetapi jika tuan lembu tidak ada RM100 kerana sangat miskin, maka jadi zimmah. Maksudnya jadi tanggungannya. Maksud zimmah ini, 3 bulan lagi baru dia ada duit, maka 3 bulan lagi baru wajib bayar. Dan jika tak bayar juga, menjadi hutang sampai mati. Maknanya jika tuan lembu itu sudah mati, wajib dibayar hutang RM100 kepada tuan kebun dulu. Kerana lembu si mati pernah merosakkan kebun orang yang menyebabkan kerugian RM100. Jika tak dibayar RM100, tak boleh lagi faraid. Kenapa? Faraid ini mesti dibolehkan setelah melakukan dua perkara. Pertama, harta si mati dibayar hutang Allah. Fidyah, badal haji, selesai itu hutang orang. Kena bayar dulu. Hutang orang termasuk hutang rosakkan kebun RM100 tadi. Nah, kena ambil dulu RM100, barulah tuan harta anak waris pemilik lembu tadi boleh bahagikan pusaka. Faham tak? Jual gitu. Tiba-tiba tuan lembu buat bodoh je. Patut lembu je bodoh, dia tuan-tuan bodoh. Faham lagi? Jawabnya dia berdosa. Ingat eh? Orang yang sengaja tak mau bayar hutang orang. Dengar baik-baik. Sama ada kita berhutang, aku berhutang denganmu RM1, lepas tu tak nak bayar. Atau ambil barang dekat hardware apa semua, lepas tu tak bayar. Atau beli barang-barang separuh bayar, separuh hutang, tak bayar. Sengajalah. Maksud kata sengaja ni, memang niat tak mau bayar. Dan yang kedua kata ulama, dia ada duit. Maka orang ini, di akhirat, dia bertemu dengan Allah sebagai seorang penjenayah, pencuri. Nah, kerana dalam hadis jelas sebut, laqiyallah yaumal qiyamah sariqa, orang yang berniat tidak mau membayar hutang harta orang dengan sengaja, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti seorang pencuri harta benda orang. Dah. Dah boleh tak kita curi lembu dia kita jual? Tak boleh. Faham lagi? Menaikkan dengan perintah mahkamah. Okey? Ini dah langgar lembu orang, lepas tu semelih jual sendiri. Jangan, faham? Jangan buat lagu tu, ikut si lagu tu. Nah. Dia biar ada perintah mahkamah. Yang kata lembu yang boleh kita tangkap jual ialah lembu yang tidak ada tuang. Nah, lembu tu lepas ngaterawa dah, bila kita tanya memang tak ada tuang. Lembu tu siapa dapat, hak dia. Nah. Soalan seterusnya.